GoPro Hero 7 Black. Ini versi terbaru dari GoPro. Dia punya fitur yang namanya Hyper Smooth. Kita tidak perlu gimbal lagi, tapi hasil syutingnya sudah stabil. Nah, ini salah satu keunggulan dari GoPro Hero 7 Black. Apa saja yang ada dalam paket pembelian? Yang pertama, kameranya, atau casingnya, baterai, aksesoris-aksesoris lainnya, kabelnya, dan lain sebagainya. Ini dia punya fitur-fiturnya. 12 megapiksel untuk kamera fotonya, 4K 60 frame per second untuk videonya, bisa masuk dalam air sampai 10 meter, ada voice command, touchscreen, 8 kali slow-mo, GPS, HDR, hyper smooth, dan live streaming. Kamu bisa langsung syuting pakai GoPro ini dan langsung kamu live di misalnya YouTube atau Facebook. Kita lihat, what inside the box? Kabel data, dia sudah pakai USB tipe C ternyata. Ini untuk kita bisa pasang di helm dan lain sebagainya ya. Ada sudah perekatnya. Ini baterainya. Ini dia, remove this and then, sip. Okay. Ini karetnya. Karetnya tetap nancep di sini. Dilem atau gimana nih? Beneran dilem ternyata. Ini untuk display GoPro-nya aja di dalam box. Sudah dapat casing di sini. Nah. Memory card minimal kita harus pakai yang ultra atau extreme karena untuk video apalagi 4K. Baterai. Begini ternyata. Nah, casingnya ini untuk terbalik ini dia, melindungi GoPro supaya nggak berat. Casingnya sudah ada, kabel datanya ada, terus ini untuk kalau mau kita pasang di helm sudah disediakan juga oleh GoPro. Ini kita bisa pasang seperti ini. Nah, seperti gini dia kalau kita mau pasang di helm, perekatnya yang seperti gini. Jadi ini juga kayak gini. Nah, ini kabel datanya untuk ngecas GoPro-nya. Sekarang kita coba power on GoPro. Kita buka dulu casingnya biar kelihatan ya. Black 7. To use this camera, you must agree to GoPro term and use question. Okay. GPS on. Install the GoPro apps on your phone. Follow apps instruction to connect your camera. Continue. Bulan 11, tanggal 16, tahun 2018. Jam 12. Okay. Ini dia kelengkapan yang ada dalam paket penjualan GoPro Hero 7 Black.